Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita sama-sama belajar tentang tajuk 5.3 pembersihan dan pembekalan air. Masih lagi dalam bab 5, air dan larutan. Okay, sebelum kita mula, cikgu nak kita lihat video ini dahulu, kaedah pembersihan air. Michael pergi bercuti ke rumah datuk dan neneknya. Dia tidak pernah lupa untuk ke sungai dan kolam berhampiran rumah itu. Dia sentiasa mengagumi air jernih yang keluar daripada mata air. Air sungai, air kolam dan air tanah adalah sumber-sumber semula jadi air. Sumber-sumber air semula jadi yang lain termasuk air hujan dan air laut. Air adalah salah satu daripada sumber yang paling penting di bumi. Air meliputi kira-kira 2/3 daripada permukaan bumi. Air daripada sumber-sumber semula jadi mengandungi benda asing, bahan-bahan terlarut dan mikroorganisma yang berbahaya dan tidak baik untuk kesihatan kita. Oleh itu, ia tidak boleh diminum terus. Air daripada sumber-sumber semula jadi perlu dirawat dan dibersihkan untuk menjadikannya selamat untuk kegunaan manusia. Kaedah-kaedah rawatan air termasuk penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Penurasan dijalankan dengan menggunakan lapisan-lapisan pasir halus, pasir kasar, batuan dan kelikir. Cecair yang melalui penuras dipanggil hasil turasan dan pepejal yang terperangkap di dalam penuras dipanggil sisa turasan. Kaedah ini menyingkirkan zarah-zarah pepejal terampai tetapi tidak menyingkirkan bahan-bahan terlarut dan tidak membunuh mikroorganisma. Pendidihan melibatkan pemanasan air untuk membunuh mikroorganisma. Kaedah ini tidak menyingkirkan zarah-zarah terampai dan bahan-bahan terlarut. Pengklorinan dijalankan dengan menambahkan klorin kepada air. Kaedah ini membunuh mikroorganisma di dalam air tetapi tidak menyingkirkan zarah-zarah terampai dan bahan-bahan terlarut. Penyulingan melibatkan pemanasan air sehingga menguap dan kemudiannya terkondensasi. Air yang diperoleh daripada kaedah ini dipanggil air suling. Air suling adalah air tulen yang bebas daripada bahan-bahan terlarut, zarah-zarah terampai dan mikroorganisma. Baik, itu adalah videonya. Okey, ada berapa kaedah pembersihan air dalam video tersebut? Ada 4. Okey, yang pertama adalah pendidihan. Yang kedua adalah penurasan. Kemudian kita ada pengklorinan. Dan akhir sekali kita ada penyulingan. Yang ini, awak boleh lihat dekat buku teks muka surat 114. Kaedah-kaedah yang digunakan dalam pembersihan air ada 4. Pendidihan, penurasan, pengklorinan dan penyulingan. Semua tu ada fungsi-fungsinya yang tersendiri. Seterusnya, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air? Okay, setakat ni negara Malaysia kita patut bersyukur sebab kita banyak sumber air. Tetapi untuk Singapura, mereka punya sumber air adalah sangat terhad. Salah satu cara, diorang beli air dengan Malaysia, dengan negara kita. Ataupun satu lagi cara lain, mereka gunakan teknologi yang mereka cipta dengan menggunakan mengitar semula air kumbahan. Air kumbahan tu mereka kitar semula dan untuk minum dan juga untuk kegunaan domestik. Kegunaan domestik ni apa? Untuk kegunaan sehari-harian. Kita buat mandi, basuh baju, siram pokok, basuh kereta. Semua tu kita panggil kegunaan domestik. Okay. Ini dikenali sebagai NE Water. Okey, faham ya? Ada 4 cara untuk pembersihan air dan salah satu kaedah yang digunakan oleh Singapura yang tadilah kaedah NE Water.
Bagaimana pula dengan sistem pembekalan air? Ha, sebab daripada rumah, macam rumah cikgu sendiri, rumah awak sendiri nak guna air, buka je pilih air, buka je pipe air, air terus keluar kan? Keluar air yang bersih. Ha, bukan keluar air yang warna kuning, warna coklat tu kan? Ha. So, bagaimana air yang bersih tu boleh sampai ke rumah kita? Ha. Kenapa pula kita kena bersihkan air sebelum nak supply pada rumah-rumah yang ada dekat sekeliling tu? Ha, ni, cikgu kata pembersihan air tu penting. Pertama, untuk singkirkan bau, buang warna, membuang rasa. Ha, maksudnya kalau air warna coklat tu dah dibersihkan, dah tak ada bau, bau busuk dah tak ada, warna pun dah tak ada, coklat dah jadi jernih, rasa pun dah hilang. Okay. Lagi menyingkirkan mikroorganisma dan bahan kimia yang berbahaya daripada air. Supaya, kenapa? Supaya selamat kita minum. Kalau tak ada, dia mati. Apa, keracunan air. Okey, rajah ini awak boleh lihat dekat buku teks awak pada muka surat 116. Ini adalah proses-proses di mana air dicuci. Kita kata air cuci lah, pembersihan air daripada takungan air. Ini macam empangan. So, dia mengalami proses penapisan, pengoksidaan, penggumpalan, pengenapan, penurasan, pengkloringan dan pengfloridaan, dan akhir sekali dia akan masuk ke tangki simpanan. Ha, ini tangki simpanan dekat tamat-tamat perumahan kita, satu tangki besar yang awak lihat tinggi. Ha, itu tangki simpanan dan baru disalurkan ke tangki dekat rumah kita. Okey, jadi ada berapa proses-proses untuk pembersihan air? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 proses. Pertama, penapisan. Fungsinya apa? Menyingkirkan benda asing seperti ranting kayu dan daun-daun. Yang kedua, pengoksidaan. Menambahkan kandungan oksigen di dalam air untuk menyingkirkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan. Nah, kalau tak ada pengoksidaan, air awak akan berbau. Yang ketiga, penggumpalan. Alum dimasukkan supaya zarah-zarah lumpur bergumpal dan tenggelam. Kemudian kapur mati atau kalsium hidroksida akan ditambah untuk mengurangkan keasidan air. Pengenapan seterusnya, proses yang keempat, pengenapan bahan terampai akan mendak di dasar tangki. Kalau tadi, kalau dekat proses pengenapan, dia punya salur tak, tank dia tu macam tinggi sikit supaya bahan terampai akan mendak di dasar tangki. Air yang bersih saja akan keluar. Okey, kemudian penurasan, menyingkirkan benda asing dengan penapis air. Dan akhir sekali, klorin dimasukkan untuk membunuh mikroorganisma dalam air. Dan natrium fluorida dimasukkan untuk mengelakkan pereputan gigi. Okey, mesti ada yang akan bertanya, cikgu, alum tu apa? Alum tu dia macam ni. Dia kalau dalam bahasa Melayu, kita panggil tawas. Ni. Nampak tak? Dia serbuk putih ataupun hablo putih yang digunakan untuk bagi kita nak apa, kumpulkan kotoran-kotoran yang ada dalam air tu. Awak boleh Google, boleh tengok maksud apa itu alum, nak tengok gambar alum dengan lebih terang, lebih kita panggil bahasa sainsnya potassium alum sulfida. Itu adalah alum. So dah habis untuk proses pembersihan air. Kita akan sambung pula nanti dengan kelestarian air. Video lepas ini.